Terima kasih.
Kang, tingan.
detik-detik sampai di kota Klungkung. Jadi ini tidak bisa menggayuh ya guys, karena saya pakai gigi 3 yang di depan paling atas dan gigi paling kecil yang di belakang. Jadi saat tanjakan ini tidak kuat atau tidak ada setelah untuk menggayung pedalnya guys. Jadi saya tuntun sepedanya sampai di depan monumen Puputan Klungkung. Nah, akhirnya guys, akhirnya akhirnya guys, akhirnya sampai juga di monumen Puputan Klungkung. Tadi berangkat dari rumah Krobokan jam 5. Tadi saya on-kan kamera videonya dari jalan Ida Bagus Mantra. Nah tadi kamera di jalan sempat mati, mungkin tidak kuat karena saya pakai kamera HP. Beberapa kali stop dan start ulang untuk ngambil videonya. Nah ini guys, bersama si Foldy, si White Foldy. Ini yang menemani saya. Ini sudah ke 2 kali sampai di monumen Puputan Klungkung ini. Halo guys, welcome to my channel Pandai Bali. Nah saat ini saya sudah sampai di monumen Semarapura Klungkung. Nah tadi melakukan goes dari rumah di Muding Krobokan dari jam 5 guys. Jadi dari gelapnya pagi-pagi akhirnya dengan perjuangan yang begitu berat, jadi tadi tidak sempat berhenti, hanya berhenti pada saat lampu merah guys. Jadi saya taat peraturan, saya taat peraturan, jadi pada saat lampu merah saya berhenti. Dan saya memakai dari start dari rumah itu gigi yang di depan itu gigi yang paling besar, yaitu gigi 3 yang paling atas, dan yang belakang itu gigi yang paling kecil. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa beratnya pada saat ada tanjakan. Nah tadi sempat di detik-detik sampai di monumen itu karena tanjakannya begitu cukup tinggi dan pendek, jadi saya tuntun sepedanya guys, jadi tidak ada celah untuk menggayung. Oke, gitu. Jadi teman-teman bisa komentar di bawah ini mengenai perjuangan saya ini, apa kesan dan pesan dan kritik dari semeton saya bersepeda dari Klungkung, dari Krobokan sampai ke Klungkung ini. Oke, jangan lupa subscribe channel Pandai Bali guys.